Dan tengkulah sarang pancing-pancing dan cita-cita. Bada kunung syar pagi kunung pada bi pundak ke pada bi pundak ke otak sebelah kanan kat situ saya sebut dengan Jabal Nur. Jabal Nur tengahlah Bapak Ibu dekat Yadak dekat Yadak sebelah kanan anikak gunung ni kak masih pun pundak ke atau pundak ke ontah yang kakak dito saya sebut dengan Jabal Nur yang kakak disebut dia kuah namanya kuah hero sekat lima kuah hero kak dito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si pertama menerima wahyu yang kakak disa Rasulullah ya waktu sebelum kakak dito Rasulullah sering menyendiri di sana. Rasulullah ketibik berdiri kat desa Cangreng Muturah kat itu istilah atrakan Eki. Jadi Rasulullah isitung waktu ketika umur 40 tahun kat itu Rasulullah ketemu yang kat desa cahaya putih Eki kat itu Malaikat Jibril alaihi salam. Jadi Rasulullah kat itu terkejut. Saking terkejut Rasulullah kat itu sampai kebetar. Pas ada bu kan Rasulullah ya Muhammad, Iqra. Ada pun semenikah dengan Rasulullah. Rasulullah jawab, ma ana bi qari, tak bisa maca tengkula. Tang Rasulullah. Ya Muhammad, Iqra. Ana ma bi qari, kata Rasulullah. Iqra tak bisa maca tang Rasulullah. Sampai ngeter Nabi Muhammad. Ya Muhammad, Iqra. Bercahaya putih kat itu. Langsung mendekati Rasulullah. Maka akhirnya Rasulullah kat itu, ipluk serang malaikat kat itu. Ipluk sekenceng-kenceng sampai Kanjeng Nabi Muhammad kan itu melarat anapas kan itu. Akhirnya sampai lepas sarang gelak malaikat kan itu. Pah akhirnya Rasulullah ya Muhammad ikra dari kaidah bu ini kan langsung bisa Rasulullah kan itu maca ayat iki kan itu ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus sampai kemudian kan itu iki. Kan itu si kocaki Jabal Nur. Jabal Nur kan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang wahyu pertama. Karena Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah menyemparkan cahaya sepertama kat itu Allah subhanahu wa ta'ala berdiri di Jabal Nur iki kat itu turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sen nomor 2 iki kat itu cahaya saya turun lagi iki kat itu ke Mekah. Sen nomor 3 iki kat itu ke Madinah pas sampai setajam alam kat itu lagi kita termasuk seekor caki Jabal An-Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nerima wahyu pertama neng tempat kan itu. Rasulullah kan itu kebentar sampai peleman ke jompong kan itu itu kemudian ngeter kan itu sampai minta sahabatin ke Rajinah ini kan itu Siti Khadijah alaihi salam. Para bapak, para ibu tamu Allah pun tamu Rasulullah atungin masalah sejarah Mekah. Sejarah Mekah kan itu Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari kan itu nurnaki sa'arofa aki rahmat. Setiap hari Allah subhanahu wa ta'ala nurnaki Baitullah panika 120 rahmat. 120 rahmat kan itu sarang apin Allah subhanahu wa ta'ala khusus di Masjidil Haram. Ebagi dek ke orang telok kan itu. Ebagi dek ke orang telok. Eki sepertama Allah ta'ala apa yang rahmat dek ke orang se amal laksana kita wap kak dito sebidak rahmat si paling aki dan koreng saya lakukan kita wap. Ini kak sebelah kanan kita termasuk pemakaman adil. Pemakaman adil kak dito termasuk pemakamna syuhada si paling pertama orang mati syahid eki kak dilo Abdullah bin kak dilo kak dito Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir kak dito yang makamakin kak dito benrajinah eki kak dito Sumayyah kak dito serang orang kafir gara-gara noro agama dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu tepang Rasulullah ki sebelum hijrah ke Madinah kak dito kena ancaman serang orang kafir kak dito FATN ejmur teger ra'ara kak dito sebagian kak dito anoh napa kak disa esok tu mulai dari kemaluan sampai tembus ke jolok kak dito tempat namana pekuburan adil iki kan itu tempat pertama na orang mati syahid iki kan itu Ammar bin Yasir. Para bapak, para ibu, tempat Allah
Dupa Allah rahmat kat Ninto pertama untuk orang si Atawab. Orang Atawab kat Ninto bi Allah Subhanahu wa taala yang paling rahmat. Yang kat Ninto sebidak. Jadi 110 orang sebidak kare sebidak. Jadi orang Atawab kat Ninto oleh sebidak rahmat. Situ rahmat kat Ninto lebih bagus itu penggeri ibadah ketong puluh tahun. Situ rahmat iki kak Dinto lebih bagus dari ibadah pitung puluh tahun. Karena orang masuk surga kak Dinto birahmatillah ta'ala kalaban rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikah sesebintang dibagi ke orang orang satu orang. Pas diantara nak boleh iki kak Dinto pak polo untuk orang salah kaki solat neng Masjidil Haram. Orang salah solat neng Masjidil Haram iki kak Dinto agar diri rahmat ibarat rahmat beri Allah Subhanahu wa ta'ala pak polo. Jadi ken asolat asaos itu oleh pak puluh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus orang yang laksanakan di Masjidil Haram. Mana pi nang lain di Masjidil Haram kita tak oleh rahmat sebenarnya. Cuman oleh keutamaan kat itu 100 ibu mana pi nang tanah haram. Tapi rahmat se 120 kat itu tak oleh mana pi orang juga lain dari Masjidil Haram. Jadi daripada tanah haram kat itu satu kelebihan kat itu nang Masjidil Haram. Di Masjidil Haram kan itu 120 rahmat. 20 nikah. Tos 20 ikala 100 berarti kare 20. 20 kan itu rahmat 20 rahmat. Iki kan itu bagi de orang sini ngalin Ka'bah. Orang sini ngalin Ka'bah, iki kan itu andi bagian 20 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ti jamun gede kejarna mutronya aku akan jernah orang mereka ngabis Ka'bah iki kan itu isra apa setahun ibril mal maka itu isra asolat tahajud. Jadi kan itu termasuk keutamaan badan dan tanah haram. Jadi dan tanah haram kan itu keutamaan saya akan tiada jawaban asatos ibu ganjaran daripada anak waki dari lainnya pasti tempat iki kan itu ulama ni kehilap yang sebagian kan itu badan seada waki dan tanah haram bagian tanah haram yang sebagian buten khusus neng Masjidil Haram. Tetapi neng Masjidil Haram kan itu andi kelebihan daripada yang lain. Iki kan itu mendatang rahmat 100 ribu. Mendatang rahmat. Iki kan itu satu aja nak mana biju berakik kan itu 120 rahmat. Saya berakik di orang saya alaku aki ataupun saya sebut kan itu aki ini dia tolong asolat ngabes. Tak boleh gak itu.